Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Kamu Berada di Alam Kehidupan Tuhan. Ayat pembukaan kita diambil dari Roma 5 ayat 17 yang berbunyi, Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah memerintah melalui satu orang itu. Lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan memerintah dalam kehidupan melalui satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudari, 1 Petrus 1:23 mengatakan, Kerana kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perkataan yang diterjemahkan sebagai tidak fana adalah aptartos dalam bahasa Yunani dan ianya bermaksud tidak boleh dibinasakan ataupun abadi. Kamu telah dilahirkan semula oleh benih Allah yang abadi. Haleluya! Keabadian diterjemahkan dari aptarsia dalam 2 Timotius 1 ayat 10 yang bermaksud kehidupan yang tidak dapat dirosakkan, dicacatkan atau dipendekkan. Itulah kehidupan yang kamu miliki dalam dirimu setelah kamu dilahirkan semula. Apabila kamu menerima Kristus untuk hidup di dalam diri kamu, kamu telah dibawa ke kehidupan yang tidak dapat dibinasakan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 10 mengatakan, Oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa melalui Injil. Saudara-saudari, oleh itu kamu berada di alam kehidupan Tuhan. Kamu sepatutnya memerintah melalui firman. Setiap raja mempunyai dunia yang dia perintah dan kamu memerintah di alam kehidupan di mana maut tidak mempunyai kuasa. Terpujilah Tuhan. Kamu perlu sedar akan hakikat ini, iaitu realiti tentang keabadian kamu. Kamu bukan orang biasa. Kamu tidak tertakluk pada unsur-unsur dan asas-asas dunia kegelapan yang gagal ini. Kamu telah didudukkan bersama dengan Kristus di alam kemuliaan, penguasaan dan kekuasaan. Kamu patut mengesahkan ini setiap hari. Di jalanku tiada kematian, tiada kegagalan dan segala sesuatu membuahkan hasil. Di jalanku hanya ada kemuliaan, kecemerlangan dan kemenangan. Kerana aku tinggal di alam kehidupan, terpujilah Tuhan. Saudara-saudari, hendaklah kamu menolak dan membuang sepenuhnya sesuatu yang tidak konsisten dengan kehidupan Tuhan di dalam dirimu. Buangkanlah kesakitan, penyakit, kelemahan dan semua pekerjaan kegelapan. Menurut kitab suci, kamu telah melepasi dari kematian kepada kehidupan, dari tidak abadi menjadi keabadian, dari jangka masa yang pendek ke jangka masa yang selama-lamanya. Kerana di dalam Kristus, kamu hidup di alam kehidupan Tuhan. Haleluya! Saudara-saudari, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kerana di dalam Kristus Yesus, kehidupan yang abadi telah didedahkan. Aku tinggal di alam kehidupan dan di alam itu tiada kekurangan atau kemiskinan, tiada kesakitan, penyakit atau kelemahan. Aku memerintah dengan penuh kemuliaan ke atas segala keadaan. Aku mempunyai dan menyatakan kehidupan serta sifat Allah yang melampaui kehidupan manusia biasa. Haleluya!
Renungan tambahan kita diambil dari Roma 8 ayat 10 hingga 11, Kolose 3 ayat 10 dan Yohanes 5 ayat 24. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.